sudah hadir uang tunai 250 juta rupiah, pembeli sapi 20 juta sudah termasuk di uang belanja. Mahar berupa cincin berlian seharga 238 juta terlampir surat sertifikat dan resi pembelian. Ya, jadi mahar berupa cincin berlian seharga 238 juta. Selanjutnya, dua buah cincin kawin emas berlian seharga 17.600.000 rupiah. Jadi ada dua buah cincin yang seharga 17.600.000 rupiah disertai dengan surat pembelian dan berlian sertifikat. Ya, jadi persyaratannya lengkap, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya emas satu set seharga 15.650 rupiah. Mohon maaf, 15.650.000 rupiah beserta surat pembelian. Satu tas Dior seharga 57 juta, resi pembelian terlampir. Iya. Jadi tas Dior seharga 57 juta